Sertu Dea Dwi Bakti, selaku dan subsektor 13 sektor 22 Satgas Citarum Harum, menjalankan tugas sehari-hari pada pembersihan sungai di wilayah kerjanya. Konsentrasi pada kesuksesan program Citarum Harum untuk mengembalikan sungai yang bersih dan sehat, Sertu Dea Dwi Bakti membawa pasukannya, sesuai perintah Komandan Sektor 22, yaitu Kolonel Infanteri Epi Gustiawan, SIP, dengan menjalankan program kerjanya, yaitu membersihkan sungai secara nyata, melakukan patroli sungai, dan melakukan komunikasi sosial secara door-to-door setiap hari bertatap muka dengan warga. Menurut Sertu Dea Dwi Bakti, pada pembersihan sungai yang ia lakukan bersama anggotanya, telah menemukan sungai yang paling kotor oleh sampah domestik, yaitu Sungai Citepus. Di sungai ini, titik yang paling parah adalah wilayah Kelurahan Kebon Lega. Paling sedikit di satu kali kegiatan sampah yang bisa terangkat hingga 20 karung, atau sekira 300 kg. Disikapi secara mental, bahwa masyarakatnya masih banyak yang belum menginjakan kesadarannya, sehingga mereka berperilaku semaunya, dan masih membuang sampah tidak beraturan walaupun bukan membuang ke sungai. Sertu Dea Dwi Bakti menuturkan pula, sampah ini berada di sungai karena terbawa arus hujan. Menyikapi perilaku masyarakat yang buruk, perlu pendukungan pemerintah daerah, baik secara langsung maupun dari pihak kewilayahan. Terutama penerapan perilaku hidup bersih dan sehat, yang telah diprogramkan oleh pemerintah Kota Bandung, harus ditegaskan kembali. Menurut fakta di lapangan, program Keng Pisman tidak berjalan sama sekali. Padahal, jika ini berjalan, maka masalah sampah domestik bisa tuntas di tempat warga masing-masing. Demikian dilaporkan, kontributor DNMTV, Jovina. Andai Citarum bisa berkata, menyapa kita terbata-bata, tanda dirundung duka dan lara. Kita manusia tak menjaganya. Andai Citarum dapat bertanya, derita ini ada akhirnya. Jangan ditanya bila berandai, kalau jawaban tidak sesuai.